Salam teman-teman perpas. Kita sekarang berada di kota Berbes e, Mau ketemu sama Bapak Haji Muhadi Founder dari PO Jaya Atau PT Dedijaya Lambang Perkasa Nah, ini kebetulan karena kegiatan beliau Tadi kita harusnya ketemu di pool Namun beliau ada kegiatan mendadak Sehingga kita digeser ketemunya di hot salah satu hotel beliau Yuk kita nanti ketemu beliau, oke? Gas! teman-teman perpals Alhamdulillah banget kita sudah bersama Bapak Haji Muhadi Bapak terima kasih sudah ber memberikan Banyak kesempatan kepada kami perpals TV uh, beliau ini founder dari PO Dedijaya, Jaya Pak uh, Dedi Jaya Pak mungkin Bapak bisa sharing ke kita dari mana awal mulanya Bapak bisa punya bus dan sampai hari ini Alhamdulillah Deddy Jaya masih eksis apa kiat Bapak dan yang Bapak tanamkan lah di Dedi Jaya itu sebagai pelayan masyarakat Bungu, Pak. baik terima kasih pada Pak Sani Gih. selamat siang salam sejahtera Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam nama saya Muhadi Budi dari Kabupaten Berbes Jawa Tengah saya punya ...usaha di bidang transportasi ini dari tahun... 89, ...89. Yang sampai hari ini masih bisa bertahan. Dan saya dulu... ...pernah kerja sebagai kolektor bus. Tapi, alhamdulillah, bisa memiliki armada bus. Dengan sudah usia... 34 tahun masih bisa bertahan perusahaannya Pak ya perusahaan Diri Jaya. Diri Jaya PO Diri Jaya bus ini dan <tuh> dan usaha bus ini kita dengan harus dikelola yang baik yang profesional okay. Sehingga usaha di bidang bis ini banyak pengusaha bis yang sudah banyak yang tumbang, yang tutup. Tapi Alhamdulillah pada perusahaan bis apa yang saya dirikan beserta istri yang sekarang masih bisa bertahan. Walaupun kemarin menghadapi badai korona, yang menimpa seluruh usaha di bidang transportasi ini tapi saya mencoba untuk bisa bertahan mencoba ya. untuk bisa eksis pada hari ini masih bisa jalan ya. ya Alhamdulillah Pak memang Deddy Jaya salah satu PO legend ya Pak untuk pelayan berbes Jakarta umumnya Pak ya uh, ya dari kami masih kecil remaja kan sudah lihat Deddy Jaya Tumbuh besar dan banyak menjadi pelayan masyarakat Brebes khususnya. Awalnya apa Pak? Bapak kok jadi punya bus itu? Kalau boleh sedikit cerita Pak. Saya diawali dengan punya mimpi yes. dulu dari seorang kolektor. Yes. Ingin punya bus, tapi Alhamdulillah Allah mengkabul doa saya. Amin. Dengan moto bis kita ini teman setia dalam perjalanan. Teman setia dalam perjalanan, baik di situ ingin melayani penumpang dengan sebaik mungkin, okay. supaya penumpang itu merasa nyaman, zero komplain, penumpang itu merasa berlangganan, sehingga penumpang itu tidak lari ke tempat lain. Okay. Tapi, jika kita, pelayanannya juga sudah rusak sudah tidak nyaman sama penumpang maka bis kita ini akan ditinggal oleh penumpang. Yeah. ya jadi memang berawal dari mimpi ya pak ya. baik. dan uh, itiar pasti pak. iya. Yeah. beserta doa. nah teman-teman perpal ini kan salah satu nih uh, dari orang tua kita yang awalnya dari kondektur dari kondektur uh, dengan mimpi dan kerja keras pasti, ya, pak ya. Pasti. Kerja keras, beliau bisa mencapai mimpinya, bisa memiliki usaha uh, bus sendiri dan alhamdulillah sampai hari ini masih eksis. Uh, tentu ini tidak tidak apa ya, tidak sesuatu yang mudah. Ya kan gitu ya, pak ya. Baik. Tidak sesuatu yang mudah. Apalagi kemarin bapak tadi sampaikan waktu corona kemarin kita semua terpuruk. Namun sampai hari ini Bapak masih semangat nggih, Pak. Masih. Masih semangat insya Allah ya Pak. Nah, Pak, sedikit ah. Ini kan infrastruktur semakin tumbuh, Pak. Dengan tol dan Brebes ini kan salah satu lumbung apa ya? Lumbung pekerja ya, Pak ya. Untuk di ibu kota, di mana kan juga ada pergeseran industri sudah ke arah Jawa Tengah. Mungkin menurut Bapak secara industri apa? Secara industri ini kedepannya dari Bapak Pribadi, seperti apa kemungkinan uh, pertumbuhan ya. dengan Pak Sani, terutama di daerah Pekalongan sampai Cirebon, ini sudah diminta oleh Bapak Presiden untuk menjadi kawasan industri, ya. sehingga penumpang yang dulu pulang pergi naik bis Deddy di Jaya sekarang sudah banyak bekerja yang di kampungnya di Pekalongan, Batang, Brebes, Cirebon, Tegal hmm. sudah banyak urbanisasi. Urbanisasi. Yeah. Yang dulunya banyak orang yang merantau sekarang sudah tinggal sedikit. Makanya bis kita ini yang berangkat ini sedikit. Yeah. Beda dengan jalur yang yang kena dampak tol. Yeah. Infrastruktur sudah mulai dibangun, terutama jalur seperti Surabaya-Malang-Jogja ini akan lebih diuntungkan. Yang dulu banyak yang nunggu naik pesawat, naik kereta, sekarang banyak naik bis. Disebabkan karena bis tarifnya murah, yang kedua dengan adanya infrastruktur jalan tol ini ditempuh lebih cepat. Di situ yang kena dampak tol ini akan lebih baik penumpangnya. Yeah. Beda dengan jalur yang punya kita. Oh iya. Yeah. Sekarang penumpangnya itu sudah tidak seberapa, yeah. Itu saja Pak Baik. Terakhir, Pak. Baik. Mungkin uh, kami apa pesan bapak nih untuk kepada masyarakat sebagai pengguna calon pengguna dan mungkin kami sebagai yang muda-muda ini di ada di industri transportasi ini ada, apa, ada pesan bapak untuk kami baik terutama terutama kepada pak Sani dan yang muda-muda ini yeah. di dalam usaha transportasi ini sebetulnya ke depan ini ini kalau dikelola dengan baik ini menjanjikan amin amin Bapak saya kenapa banyak yang bis kita sekarang udah sedikit masanya kebetulan kebetulan ini kawasan industri ini ada di wilayah ek karsidenan pekalongan oh sekitar berbes gitu, sekitar Brebes. maka kalau tidak Kebetulan kena kawasan industri, maka PO kita ini masih eksis. Betul, Pak. Jadi sebetulnya masih menjanjikan. Yeah. Tidak pernah putus orang-orang, orang berpindah ya, Pak Orang punya kegiatan okay. untuk naik bus atau transportasi lain. Yeah. Ini kalau transportasinya lancar, maka saya optimis ekonominya pun akan akan tambah baik. Amin, amin pak. Jadi masyarakat ini membutuhkan yang pakai bis ini ini golongan untuk orang menengah ke bawah. Setuju pak. Jadi lebih banyak orang yang menggunakan menengah ke bawah daripada yang menengah ke atas. Tuh. Menengah ke atas itu biasanya pakainya pesawat. Pesawat, kendaraan pribadi. Kendaraan pribadi. Okay. Iya, ini masih banyak penggunanya. Okay. Kelas menengah ke bawah ini masih masih. Okay banyak yang membutuhkan, membutuhkan pergerakan. Kan. Yeah. betul jadi usaha di bidang transportasi ini kalau dikelola dengan baik profesional ini masih menjanjikan yeah. itu saja okay. pak baik. terima kasih baik eh, salam hormat dari kami baik. bapak kami sudah diterima dengan baik eh, di sini dengan ngobrolnya bapak nasihat-nasihat bapak semoga apa yang bapak sampaikan ini menjadi satu manfaat untuk kita semua tentunya Pak dan penonton Perpals TV Oke teman-teman Perpals itu uh, Bapak Haji Muhadi dari PO Deddy Jaya Brebes gas <tuk> ngomongin Pak <tuk> <tuk> Bapak formil punya, banget tuh punya cita-cita nah. punya harapan punya mimpi apabila dalam mimpi tidurnya jatuh berarti tidurnya kurang <tuk> <tuk> artinya begini yang dimaksud hmm. Kita kan mau buka usaha, yeah, ya. Yeah. Ini antisipasi. Yeah. Contoh ibu-ibu punya anak bayi balita mau yeah. ditinggal yeah. ke dapur yeah. atau ke belakang, yeah, paling tidak disiapkan barang atau di kanan, ya. Kalau anak ini mau mau jatuh, ada yang nahan. Nahan. Jadi usahanya tidak sampai. Jatuh. jatuh tidak sampai bangkrut yeah. yang dimaksud itu yeah. apabila dalam mimpi tidurnya jatuh berarti tidurnya kurang, kurang ketengah ke tengah. kurang antisipasi yeah, yeah, kurang yeah. persiapan yeah. mana rekornya biar bapak lihat tapi <laughs> ingat mas Ani yeah, mbak keberhasilan kita pun ada istri yang hebat loh Amin yang mendukung dan mendoakan Percaya. makanya dulu susah bareng prihatin bareng jangan sampai begitu sudah punya uang jabatan tinggi Tetap harus memuliakan istri, menghormati insya Allah, istri, insya Allah menghargai ba. istri. Jangan sampai melupakan. Insya Allah, Pak. Harus Siap. Siap. begitu. Siap, Insya ah, Allah. saya kirim ke suami saya, Pak. <laughs> <tik> <tik> Apa tadi? Coba sini, oh. Tapi, <tik> tapi saya bicara benar kok ini. Iya. <tik> Pesan-pesan dari ya. Bapak. Pesan-pesan, wahai para pengusaha. Nah, eh, ya. ini lebih luas nih. Keberhasilan seorang suami pun ada istri yang hebat ya. yang mendukung dan mendoakan. Sebaliknya keberhasilan seorang istri pun ada suami yang hebat Setuju. saling melengkapi kekurangan dan kelebihannya. Amin. Maka dulu tak kala masih honorer masih belum diberi jabatan, jabatan. masih belum jadi pengusaha kaya pengusaha besar. Dulu tidur setikar berdua makan sepiring. Berdua Betul. masih prihatin, tapi begitu sudah menjadi pengusaha, orang kaya punya jabatan, punya keilmuan yang tinggi, tetap harus memuliakan istri dan menghormati istri. Insya Allah, menyayangi Insya Allah. anak istri. Insya Allah, itu ya. saja. <laughs>